Dan ular cantik di Indonesia yang terakhir adalah ular laut. Sebuah teori menyatakan bahwa asal mula ular laut di dunia berasal dari Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Mulanya adalah ular welang yang biasa hidup di pantai, kemudian mulai masuk ke laut lepas untuk mencari ikan dan berevolusi dengan lingkungannya hingga menjadi ular laut yang kita kenal sekarang ini. Ular laut umumnya terbatas di laut-laut tropis, terutama di Samudra India dan sebelah barat Samudra Pasifik. Dan salah satu jenis ular laut tersebut adalah ular perut kuning atau Pelamis platurus yang habitatnya bahkan mencapai bagian timur Samudra Pasifik. Sesuai namanya, ular ini memiliki badan atau perut berwarna kuning, sementara bagian atasnya berwarna gelap. Dan ular ini sangat berbisa, karena seperti ular laut pada umumnya, ia ini memiliki kekuatan 30 kali bisa ular kobra dan mengandung bisa yang lengkap.